Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, coba lagi dengan saya Mas Ayan, bukan Ayan ya, tapi Ayan. Di video kali ini saya akan mencoba travel bareng konco-konco biasa nih. Walah, malah cuacanya langsung begini, baik. Saya akan mencoba travel ke jalur atas ya, jalur Gunung Prau. Semoga nanti tidak ada halangan suatu apapun. Dan sebelum kita mulai perjalanannya, marilah kita baca bersama teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti tidak ada halangan suatu apapun. Loro nanti. Kan betul. Walah, malah hujannya betul. Dan nanti itu tuh lagi ditambah wae. Anjay. Oh, pemandangan ini rek. Mantap. Anjay. Aku belum pernah ngambah kini, tapi kok ini kok jauh jalannya. Tapre, jalan nih. Batu, pohon bambu. Wah, jauh tre. Wapi. Wah,
Zahud kali ya. Butuh alon-alon, harus berhati-hati kalau di jalan yang kayak gini ya. Oh, belum hafal sama jalan. Oke, di depan kita ada X-Red ya guys. X-Red jahat. Dan di sini jalannya single track, ini nggak bisa ngebut-ngebut banget ya. Nah, karena ini juga jalan apa? Jalan orang-orang mau ke sawah, jadi ya kita harus berhati-hati dan juga menghargai juga pengguna jalan lain, karena yang kita yang numpang, teman-teman. Kita yang numpang ini jalan, kita cuma numpang lewat ya. Kalau buat bawa jagung, buat bawa sayuran, buat bawa pupuk dan lain-lain, teman-teman. Dan kita lihat sini sudah kelihatan kabutnya tebel banget, teman-teman. Jadi kalau istimewanya kalau kita main Grabas di gunung itu cuacanya itu cepet banget berubahnya, teman-teman. Kadang gelap, kadang lainnya berkabut, tapi sebentar-bentar itu kadang juga cerah. Ketiga, masih sekali. Lami tiga, tanah ini jalan. Mantap. Mantap. Nanti, makanya gak nunggu. Sekarang saya dijadikan biasanya jadi sweeper terus. Aduh, gimana ini teman-teman, ternyata susah juga teman-teman kalau nggak biasa dan masih edisi jadi ya. jalan ini kayak gini, jalurnya sangat susah banget dan ini juga hujan, makanya jalannya atau jalur jadi harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Oke, tiga ekstrem di belakang kita. Saya lupa teman-teman, jadi mesinnya teman aku itu yang tadi lewat itu lupa lihat mesinnya, dan yang ini tinggal GTX. Lanjut perjalanan seperti yang tadi saya bilang teman-teman, karena kalau main di gunung, kalau jalur di gunung itu istimewanya itu cuacanya benar-benar berubah, jadi kadang gelap, kadang cerah, paling sebentar itu. Dan alhamdulillahnya itu di sini cuacanya sudah mulai cerah lagi ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ceritanya itu tadi pas aku jadi leadernya disuruh untuk di depan, saya tinggal teman-teman. Terus setelah saya sampai di atas, ternyata yang di bawah itu nggak nyusul itu teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, akhirnya saya turun lagi dan ternyata teman-teman yang di bawah bilang kalau ada orang yang lagi mau ke sawah bilang nanti jalannya rusak gitu. Jadi mereka balik dan ternyata ban X-Red yang belakang itu bocor dan akhirnya kita turun lagi untuk ganti ban, dan setelah ganti ban ternyata
Jadi bengkel tersebut bilang kalau nggak apa-apa kalau lewat sana, biasanya juga nggak apa-apa. Akhirnya mau nggak mau ya kita lanjutkan perjalanan dan kita naik lagi, teman-teman. Nah, malah yang tadinya kita 5 orang, ada 3 orang teman kita yang nyusul, jadi kita 8 orang rame-rame, teman-teman. Kita naik lagi ke atas dan alhamdulillah di atas pemandangannya memuaskan, teman-teman. Kita lihat pemandangannya. Thank you.